ada malani amihi zahirah wal batina qadiman wa haditan wa ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikala wa ashadu anna muhammada rasulullah allati la nabiya ba'da amma ba'da. Hadirin ikhwati iman, para mujahid ilmu, baik yang hadir di majlis ini maupun yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah, tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali di majlis ini diiringi dengan turunnya rahmat Allah berupa hujan di saat situasi dan kondisi yang saya sebut dengan uji nyali dan keimanan, kita bisa dipertemukan kembali dalam ikhtiar kita yang saya sebut dengan optimalisasi ikhtiar langit dan bumi dalam upaya mensandingkan hibduzin dan hibdun nafas. Materi kajian merupakan salah satu di antara materi yang cukup ditunggu oleh umat dan penting untuk disosialisasikan, terutama untuk kalangan mubalig, berkenaan dengan pandangan Dewan Hizbah soal dampak virus corona, terutama yang berkenaan dengan dampak-dampak akidah dan syariah. Pada hari Rabu pimpinan Dewan Hizbah telah mengadakan rapat terbatas. Selain dari ketua, kemudian sekretaris dan wakil sekretaris, dihadiri oleh anggota, guru dan orang tua kita, senior Dewan Hizbah, telah mengambil beberapa keputusan berkaitan dengan pandangan resmi Dewan Hizbah. Dan saya juga tadi konsultasi langsung untuk mencermati perkembangan situasi berkenaan dengan penggunaan fatwa sesuai dengan nawazil atau kasus yang terus mengalami perkembangan. Dan penting disampaikan pesan dari Ustaz Jae bahwa apa yang disampaikan oleh Dewan Hizbah itu bukan keputusan baru. Dilihat dari sisi sifat kejadian, juga dalil yang dipergunakan pada dasarnya merujuk kepada berbagai dalil yang pernah disidangkan. Yang membedakan adalah bentuk nawazilnya, bentuk kasusnya. Ini sekali lagi pesan beliau tadi kepada saya untuk disampaikan. Ini dilakukan dalam bentuk rapat terbatas pimpinan, bukan keputusan baru. Hakikatnya sudah masuk di keputusan-keputusan Dewan Hizbah, tetapi bentuk nawazilnya, bentuk kasusnya yang berbeda. Kasus yang lalu, kasus AIDS, kasus wabah penyakit yang lain, yang sekarang kasus corona. Itu diantara yang perlu saya sampaikan amanat dari beliau. Kemudian dilihat dari sisi isu atau topik yang diangkat, kurang lebih seperti yang telah tersebar di media sosial dan mungkin antum juga sudah pegang dan sudah baca. Pandangan Dewan Hizbah ini berkenaan dengan lima hal. Yang pertama tadkiroh, salah satu diantaranya bahwa kejadian ini merupakan peringatan keras
bagi kita bersama. Kemudian tentang ibadah Jumat. Yang ketiga tentang qunut nazilah. Yang keempat tentang pengurusan jenazah. Yang terakhir kebijakan karantina. Itu kurang lebih kandungan topik atau isu yang direspon oleh Dewan Hisbah berkenaan dengan COVID-19. Nah, saya tidak akan bahas semua karena tulisannya sudah dipegang, sudah bisa diakses. Kemudian tadi lampiran dalil yang belum sempat disebarkan sudah resmi disampaikan ke Akeh, dan mungkin juga hari ini sudah sampai ke Sekum. Kemudian juga ketum guru kita dan pimpinan kita Ustadz Aceng sudah menyatakan, mengadakan press release waktu itu juga melalui Persis TV. Rujukan Dewan Hisbah itu langsung dibacakan dengan diberi pengantar oleh Ustadz Haris sebagai Sekum. Nah, jadi sekiranya ada yang belum paham terhadap pandangan Dewan Hisbah ini, maka jangan menafsirkan sendiri. Karena semakin banyak juru tafsir gitu, maka harusnya tafsir itu memberi penjelasan, malah mengaburkan yang terkadang sudah jelas. Sekiranya ada yang belum paham tentang kebijakan PP, bisa langsung ke Sekum, atau juga mungkin PD-PD telah memberikan edaran, maka tinggal dikomunikasikan. Nah, maka saya akan mengambil satu topik yang boleh jadi bisa menimbulkan multitafsir atau ada hal yang kurang dipahami. Anggap saja sekiranya memadai ini sebagai syarah. Nah, yang paling penting untuk dibahas sekarang berkenaan dengan ibadah Jumat. Dalam pandangan Dewan Hisbah itu terdapat 4 poin yang berkenaan dengan ibadah Jumat dampak corona. Saya bacakan dulu apa adanya, nanti mana yang perlu diberikan catatan-catatan saya sampaikan. Pertama, ibadah Jumat saat menyebarnya virus yang mematikan seperti corona, bagi yang tidak dikecualikan dari kewajiban Jumat atau musafir, maka tetap wajib melaksanakan ibadah Jumat. Dua, pada saat situasi wabah corona yang tidak terkendali, pelaksanaan ibadah Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Tiga, apabila segala upaya sudah ditempuh untuk melaksanakan ibadah Jumat, namun tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka melaksanakan sholat zuhur. Keempat, penderita virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya wajib melaksanakan sholat zuhur. Inilah poin-poin penting yang berkenaan dengan ketentuan ibadah Jumat saat terdampak oleh virus corona. Ada yang tadi tidak merubah hukum, tetapi boleh jadi merubah kaifiat sesuai dengan sikon. Ada yang
sejak awal memang tidak termasuk yang terkena kewajiban Jumat, seperti di poin yang keempat, karena masuk dalam kategori misalkan marid. Nah, apa yang menjadi pertimbangan pandangan Dewan Hizbah khususnya tentang Jumat ini, yang kami anggap Dewan Hizbah dengan poin-poin ini sudah mengakomodir semua jenis dalil. Yang kedua, juga berbagai pertimbangan nanti akan saya sebutkan. Oleh karena itulah, maka tidak proporsional sekiranya membandingkan fatwa Dewan Hizbah dengan MUI, apalagi menganggap bertentangan. Kemudian juga membanding dengan misalkan fatwa ulama Al-Azhar dengan ulama Kuwait atau ulama Lajnah Daimah. Bukan salah fatwanya, tapi salah yang membandingnya. Ini yang saya sebut Dewan Hizbah sudah menggunakan semua jenis dalil. Dari 4 poin, maka kurang lebih dalil-dalil yang digunakan oleh Dewan Hizbah, karena ini kelasnya kelas manajer, sehingga bahasa-bahasa teori hukum, bahasa-bahasa turukul istinbat perlu saya kenalkan. Karena boleh jadi untuk antum yang sedang belajar usul fikih, sedang belajar istinbat hukum, sekiranya dengan bahasa-bahasa biasa dianggap itu bukan bahasa hukum, maka ini penting saya sampaikan, dilihat dari jenis dalil dan dalalah landasan Dewan Hizbah membuat pandangan seperti tadi. Yang pertama, untuk membuat pandangan itu Dewan Hizbah seperti yang digunakan dalam 4 kali sidang tentang Jumat. Masih ingat kata-kata saya di tempat ini? Dari sekian banyak sejarah persidangan Dewan Hizbah, khususnya di ibadah mahdoh, maka rekor tertinggi masih dipegang oleh salat Jumat. Itu sampai 4 kali. Maka dalil yang digunakan tidak keluar dari proses dan keputusan 4 kali sidang, yaitu menggunakan dalil taklifi dan dalalah taklifiyah. Nanti kita jelaskan. Dua, juga menggunakan dalil wadhi dan dalalah wadhiyah. Tiga, menggunakan dalil istislahi atau maqasidus syariah dan dalalah nawaziliyah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kasuistis atau keadaan kasus. Jadi sekali lagi, semua jenis dalil yang layak dipertimbangkan sebagai acuan atau sebagai landasan dengan 4 poin itu pada dasarnya telah digunakan oleh Dewan Hizbah. Mari kita lihat satu demi satu. Ini contoh dalil taklifi, yaitu siapakah yang menjadi mukallaf wajib Jumat atau subjek hukum, dan siapa yang tidak menjadi subjek hukum atau ghair mukallaf. Nah, dalam bahasa usul fikih yang demikian disebutnya ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Maka membicarakannya bukan membicarakan wajib, sunat, rukhsah atau azimahnya, tapi siapa yang terkena kewajiban, namanya mahkum alaih. Sementara dalilnya ijab, wajib,
itu disebutnya hukum min haisul khitab. Jadi siapa yang wajib namanya mahkum alai. Siapa yang tidak wajib, apa dalil wajibnya, itulah yang disebut dengan min haisul khitab. Ini namanya taklifi. Jadi hukum dilihat dari sisi bagaimana Allah menetapkan satu keputusan dan kepada siapa keputusan itu diberlakukan. Nah, saya kira dalilnya sudah pada kenal. Mungkin cara pendekatannya saja yang tadi agak aneh lamun diseriuskan. Pertama, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Penting saya sampaikan kembali tarikh tasyri. Karena ayat ini merubah perundang-undangan sholat. Selama 3 tahun di Mekah setelah peristiwa Mi'raj, maka sholat 5 waktu termasuk di hari Jumat, waktu zuhur adalah zuhuran, tidak Jumatan. Maka semua mukallaf itu tidak dikategorisasi. Laki-laki, perempuan, orang merdeka, hamba sahaya, mukimin, musafir, sebelum ayat ini turun memiliki kategori hukum yang sama. Waktu Jumat adalah wajib duhur. Maka perubahan perundang-undangan menjadi berubah setelah ayat ini turun. Maka ada dua kategori taklif dan ada dua pihak yang berbeda subjek hukumnya. Saya ingatkan kembali terutama generasi baru di Persis, seperti yang kita tahu bahwa Nabi sebelum ke Madinah saat hijrah itu transit dulu ke Kuba, check-innya hari Senin, sampai hari Kamis check-out hari Jumat. Maka saat perjalanan menuju Madinah, di daerah yang saya sebut penyangga Madinah, yaitu di pemukiman Batni Wadin milik kabilah Salim, Bani Salim bin Aub, turunlah surat ini. Maka disitulah Nabi melaksanakan Jumat yang pertama dalam sejarah dan khutbah Jumat yang pertama dalam sejarah. Maka dilihat dari tarikh tasri, dilihat dari kaifiat dilalah ayat, sejak turun ayat ini, sebelum ada hadis al-jum'atu hakun wajibun, pada dasarnya hari Jumat waktu duhur yang asalnya semua mukallafnya sama, taklifnya sama, berubah menjadi dua. Ada yang tetap tidak berubah, yaitu mukallaf wajib duhur. Maka ada yang terundangkan, kalau bahasa Ustadz Abdurrahman, oleh kewajiban Jumat. Para ahli hisab terserah berbeda pendapat. Apakah mau dihitung tahun 0 atau tahun 1? Maka perhitungan tahun kalender Hijriah menjadi beda 1 tahun karena beda menghitung awal. Ada yang menghitung IT tahun 0, ada juga yang menghitung tahun 1. Itu silakan Anda ahli hisab untuk tariqatul jam'i atau tarjih. Itu yang pertama, kepentingan saya sampaikan kembali sebagai dasar dalil taklifi, yaitu kewajiban Jumat datang terkemudian, bukan pengganti duhur, tetapi menjadi ibadah yang memang tersendiri, sebab dalilnya adalah dalil yang mandiri. Barulah setelah Nabi sampai di Madinah, tarikh mutunnya belum saya dapatkan,
kapan persisnya Nabi mengukuhkan apa yang ada di dalam ayat. Kalau bahasa orang tua kita, te ayah dalil al-jum'atu geges ayah, tapi mungkin namanya malhud tersirat. Maka Nabi kemudian mengukuhkan secara tersurat. Saat Nabi telah masuk di Madinah, pokoknya pada interval waktu 1 tahun pertama, Nabi bersabda demikian, al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah illa arba'ah. Jadi hadis ini memalfudkan petunjuk hukum, dalil taklif dan mukallaf dalam ayat al-jum'ah. Oke, 4. Kecuali 4, 1 abdun mamlukun. Kalau tidak menggunakan hadis ini di ayat itu bahwa hamba sahaya itu bukan mukallaf, dari mana dilihatnya wadarul bae? Karena hamba sahaya mabi barang jualan. Kemudian misalkan perempuan, dari mana di ayat itu mengambil perempuan laisa ahlunida, tidak termasuk dengan kata-kata idanudia li solati miyaumil jumu'ah gitu. Itu contoh. Dari mana sekarang marid, tidak termasuk pas au, kapan tebisaan pas au nauge. Nah jadi hadis ini pada dasarnya sebetulnya memalfudkan hukum yang sudah ada, yang saya sebut dengan tadi dilalah khitab taklifi, kewajiban Jumat, dan siapa yang mendapat undangan ibadah Jumat. Jadi inilah yang dimaksud dengan poin awal Dewan Hisbah, bahwa ada wabah atau tidak ada, syariat ibadah Jumat tidak memperhatikan kondisi mukallafnya. Maka dari ayat dan hadis ini kita mudah mengambil kesimpulan bahwa mukallaf ibadah Jumat yang diundang dengan kewajiban Jumat yaitu laki-laki muslim yang sehat, merdeka baik safar maupun mukim. Sementara yang goer mukallaf Jumat maka tidak terpanggil dengan ayat dan hadis ini, yaitu wanita, laki-laki yang sakit yang tidak dapat menghadiri Jumat, bukan menghadiri masjid, pas'au ila dikrilah, tidak bisa berjumat. Kemudian hamba sahaya, maka dia bukan mukallaf Jumat, berarti bagi dia seakan-akan ayat itu tidak ada, bukan mukhotob ayat itu, maka tetap berlaku mukallaf zuhur. Itulah yang disebut dengan dalil taklifi dan dalalah taklifiyah, yaitu ditetapkan hukum tanpa memperhatikan keadaan, kondisi yang dialami oleh subjek hukum atau hamba yang terkena hukum. Ada corona, tidak ada corona. Ada hujan besar atau tidak, ada bencana atau tidak, maka hukum ibadah Jumat itu wajib bagi mukallaf Jumat. Begitu kira-kira dalil yang dipergunakan sekiranya mau diidharkan. Sekarang yang kedua, di dalam hadis ini kami coba susun struktur yang kita sebut dengan i'rab usuli.
Nah, di dalam ayat, di dalam hadis itu Nabi menyebut al-jum'atu haqqun wajibun fi jama'atin. Apakah kedudukan kata fi jama'atin? Maka dilihat dari struktur kalimat siyakul kalam, kalimat fi jama'atin tidak akan lepas dari tiga perspektif, tiga sudut pandang yang kita sebut dengan dalil wadhi atau dalalah wadhiya. Sama seperti aqimi sholata, wajib sholat lohor, itu namanya dalil taklifi. Lidulu kisamsi, kewajiban sholat duhur dikarenakan tergelincirnya matahari. Maka tergelincirnya matahari itu jadi dalil wadi, yaitu sabab hukum adanya sholat duhur. Wajib sholat duhur disebabkan adanya dulu kisamsi. Maka di ayat itu ada dua kategori hukum. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Ada dalil taklifi kata-kata akimu sholahnya, ada dalil wad'i liduluki samsinya. Nah, maka demikian juga di dalam hadis ini, selain tadi ada dalil taklifi yaitu hakun wajibun, siapa mukalafnya yang tidak dikecualikan. Ternyata dalam susunan hadis ini juga mengandung dalil wad'i, yaitu kata-kata fi jama'atin. Saya serahkan kepada Ustaz Rahman dan kawan-kawan di sorean. Maka dalil wad'i-nya bisa dilihat dari tiga sudut pandang. Pertama, bisa dilihat dari dalalah sababiyah, kata fi jama'atin sebagai sababul wujub, sebab diwajibkannya Jum'at. Logika sebab, ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Kita tarik dalam kasus berjamaah dalam sholat Jum'at, ada berjamaah, ada wajib Jum'at. Tidak ada berjamaah, tidak ada wajib Jum'at. Itu namanya dalalah sababiyah. Dua, kita ambil sudut pandangnya syartiyah. Dalalah syarat kata fi jama'atin itu, yaitu tidak ada berjamaah, tidak ada kewajiban. Ada berjamaah belum tentu karena memenuhi syarat-syarat lain atau syarat lain harus terpenuhi. Tetapi intinya bahwa sababiyah dan syartiyah ini kedudukan fi jama'atin itu mempengaruhi status hukum sholat Jum'at. Yang terakhir yaitu berjamaah sebagai azimah, karena ditetapkan ibadah Jum'at baik surat Al-Jumu'ah ayat 9 maupun berdasarkan dalil Nabi hadis Abu Daud tadi tidak memperhatikan kondisi hamba. Maka hukum yang ditetapkan sejak semula tanpa memperhatikan keberadaan mukalafnya disebut azimah. Nah, sekarang tidak bisa berjamaah. Apakah jadi Jum'atan sorangan? Sekiranya jadi Jum'atan sorangan, maka memposisikan fi jama'atin itu, itulah yang perlu untuk ditegaskan. Paling tidak kita menemukan contoh kasus sebagai qarinah rukhsah sholat Jum'at sendirian. Misalkan ayah sahabat gitu,
Itu contoh cara memahami kalimat pijamaatin sekiranya pendekatannya mau menggunakan pendekatan azimah. Jadi mau sebab, mau syarat, mau azimah, mau rukun, mau sihah, mau butlan, itu namanya dilalah wadu'i, yaitu sesuatu yang memiliki kaitan erat dengan hukum terwujud. Hukumnya adalah taklifi, tapi keberadaannya menjadi sah dan tidak, atau eksis dan tidaknya hukum. Itu yang kita populer, ada sabab, ada syarat, ada mani, ada rukun, ada sahih atau sihah. Nah, jadi Dewan Nisbah sudah melakukan analisa dalam jenis dalil lain. Di hadis itu selain taklifi ada wad'i. Terakhir, Dewan Nisbah juga tidak melulu memperhatikan yang disebut tadi taklifi, tekstual, nas, apa kita menyebutnya, bayani, wad'i juga teks, tetapi kita juga perhatikan dalil istislahi, maqasidus syariah, yang berkenaan dengan maslahat dan mafsadat. Juga kita menggunakan dalalah nawaziliyah, yaitu kasuistis yang dipakai sebagai pijakan. Dalam bahasa hukum, menurut kalian, antum yang kuliah di hukum lebih paham, sekiranya dapat dipakai sebagai jurisprudensi, yaitu bagaimana kebijakan masa lalu ketika berkenaan dengan kasus sejenis, walaupun casingnya beda, formatnya beda, tapi memiliki sifat yang sama, bagaimana terhadap syariat dampaknya, khususnya tentang Jumat. Itulah yang disebut dengan dalil istislahi dan dalalah nawaziliyah. Oke, mari kita lihat beberapa contoh. Paling tidak di sini akan digunakan untuk mengukur kapan tidak terkendali. Jadikan poin pertama, bade kumaha wae situasina, Jumat mah wajib. Tidak berubah tuh. Masuk di poin kedua, bisa berubah kaifiatnya. Berubah tadi nuansanya. Disesuaikan dengan sikon, situasi dan kondisi. Berarti ada udzur, tetapi hukumnya tetap wajib. Yang keempat, ketika tadi faktor aridi, faktor eksternal, faktor nawazilnya sudah demikian sampai mengganggu rukun dan syarat, nu etamah bukan berlaku perubahan di kaifiat, tetapi sudah berubah hukum, yaitu bagi dirinya sholat zuhur. Maka kita ambil sekiranya pendekatan tadi taklifi, pendekatan wad'i dianggap tadi kurang komprehensif, bahasa legek aja nama, kurang multi perspektif, kurang komplit sudut pandang, maka Dewan Hisbah juga tak lupa memperhatikan, menimbang maqasidus syariah dan dalalah nawaziliyah. Saya ambil contoh dulu gini. Kan yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan umum perundang-undangan itu kan cuma dua targetnya. Satu, jalbil masolih, meraih manfaat, dan daf'ud dharar, menolak bahaya. Maka di antara yang diperhatikan dengan konsep maqasidus syariah itu, yang pertama tingkatannya yang disebut dengan daruriyat.
Daruriyat itu adalah keadaan asasi, pilar utama kehidupan. Sekiranya hilang atau terganggu saja akan menimbulkan kehancuran hidup. Maka semua ulama sepakat yang disebut level tertinggi, level dasar, itu yang disebut ad-daruriyatul khams, 5 komponen hidup yang harus diperhatikan, tak bisa tak wajib dilindungi oleh syariat. Satu, hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Contoh hifdzuddin itu menjalankan kewajiban dan menegakkan syiar. Maka dalam konteks maqasidus syariah, menegakkan kewajiban Jumat itu menjaga agama. Posisinya asasi, posisinya tertinggi. Maka dalam konteks normal, wajib hifdzuddin itu ditegakkan. Sekarang masuk kepada nawazil, yaitu Jumat harus ditegakkan. Tapi ada situasi yang masuk di level kedua, yaitu hifdzun nafas, mengganggu jiwa raga. Maka bagaimana agar hifdzuddin tetap ditegakkan, hifdzun nafas tetap terpelihara? Maka selama bisa disanding, kedua-duanya itu disanding. Jangan sampai masuk kepada nanti ditanding. Nah itu contoh. Jadi normal, poin satu. Dua, normal keneh walaupun mu agak terganggu, tidak berubah. Yang ketiga, berarti hifdzun nafasnya sudah demikian denyer, sudah demikian berat. Maka hifdzuddin tetap ditegakkan, maka berubah kewajibannya, itu juga bagian dari hifdzuddin. Karena tetap hifdzuddin tak boleh hilang dengan keadaan apapun. Makanya mau ada bencana, bencananya banjir, bencana alam, banjir tidak ada rusuh dari sisi meninggalkan. Yang rusuh kayak pihak pelaksanaan, walaupun sholat sambil berendam di air banjir karena nggak ada tempat yang bersih, yang kering. Sholatnya bari kieu sanajan caina sakieu. Nu penting mah jelaskan yang mengucapkan Allahu Akbar. Itu contoh. Ditakdirkan harita teu bisa karena tidak mungkin. Selama ayah keneh waktu raat jam 12 peting sholat gitu. Itu contoh yang tidak menghilangkan eksistensi. Ada yang berubah kaifiat, ada yang berubah status hukumnya gitu. Jadi ini contoh. Maka dalam konteks kejadian, pertimbangan hifdzuddin, hifdzun nafas ternyata diperhatikan oleh Nabi dan para sahabat saat menghadapi kasus sejenis, yaitu wabah taun. Sambil contoh nih, pertama, taun yang menimpa zaman Nabi tahun 6, diperkirakan tahun ke-6 Hijriah ini berarti tahun 627 Masehi. Maka wabah mulai muncul. Setahu kami, tolong dikoreksi, baru kemudian diketahui di tahun 1200 oleh ahli virus bahwa taun ini adalah yang dulu menimpa Fir'aun dan Bani Israel. Di zaman Bani Fir'aun dan Bani Israel itu yang dikenal dengan virus polio. Di zaman Nabi sudah mengalami mutasi genetis yang kemudian bisa jadi korela. Pakai jeung seuri korela. Lah gitu. Jadi itu namanya mutasi genetis. Tetapi
mewabahnya bukan di Mekah Madinah. Nah waktu itu mewabah di Persia gitu. Di antara pejabat yang terkena adalah Kisro. Satu di antara ya jatuhnya oleh kudeta anaknya. Jadi an yumazaku kula mumazakin itu ternyata bukan hanya jatuh secara politik, juga terdampak COVID-19. Begitu. Hanya itu tidak banyak diungkap kejadian terdampak itu Kisro itu gitu. Nah, pertanyaannya Nabi tidak merubah kebijakan apapun tentang hukum dan kaifiat ibadah. Padahal di Persia waktu itu sudah ada umat Islam, paling tidak para duta dai yang dikirim tinggal di Persia. Nabi tidak merubah, termasuk hari Jumat. Padahal sudah ada kan tahun 6 itu. Misalkan, hei gubernur atau hei kaum muslimin yang ada di Persia, karena tahun mewabah, maka Anda sholat duhur. Anda sholat sesuai dengan kemampuan. Tidak ada. Ini yang disebut dengan dalalah nawaziliyah. Jadi kejadiannya ada tidak perubahan hukumnya. Setahu kami tidak pernah ada perubahan. Padahal wabah atau nanti level berbeda dengan epidemi, tingkat ke pandemi itu kan cuman berkenaan dengan sifat penyebarannya. Itu contoh. Dua, masuk di zaman Umar bin Khattab yang kemudian populer dengan taun amawas, yang semula taun ini ada di Palestina karena nama tempatnya kalau sekarang Wuhan. Dulu itu amawas sumbernya. Jadi sumber menjangkitnya dari amawas itu satu tempat antara Romlah dan Baitul Maqdis. Asalnya di situ, tapi epideminya berkembangnya di Syam. Nah, saat Umar mau berkunjung ke Syam, janjian dengan gubernur Abu Ubaidah di perbatasan. Saat di perbatasan itulah kabar datang terjadi wabah di Syam. Saya tidak tahu bentuk informasinya seperti apa, karena ini juga penting menentukan hukum kebijakan. Apakah yang memberi kabar itu dipercaya atau tidak, kan gitu. Ya mah kabar burung dipakai, rujukan itu wajib Jumat. Atau tadi anggar wajib Jumat. Ini contoh bukan sekedar kebijakan Umarnya. Dalam kasus nawaziliyah ini dilihat juga siapa yang memberitahu dan bagaimana kebijakan. Apakah sampai berdampak terhadap kebijakan syariat atau tidak gitu. Nah, jadi singkat ceritanya Umar minta pandangan ke Dewan Hizbah gitu. Ke para petinggi sahabat. Ketika terjadi perdebatan antara terus dilanjutkan masuk atau kembali pulang, maka Abdurrahman bin Auf menyampaikan dalil yang di tahun 6 Nabi bersabda, yaitu jika engkau berada di luar dari kawasan yang terjangkit, engkau jangan masuk. Itu tahun ke-6 disabdakan saat terjadi virus itu. Maka orang yang di dalam tak boleh keluar. Yang kemudian kita kenal dengan sistem yang namanya karantina atau sekarang populer dengan lockdown. Saudaranya smackdown gitu. Betul iman intermezzo. Pun alo naroskeun mang ari lockdown teh naon sami teh jeung smackdown tah kitu. Ya beda-beda dikit lah eta mah dururna gitu. Nah, jadi istilah isolasi, istilah karantina. Nah, begitu disampaikan itulah tahun ke-6 disampaikan lagi di tahun 18 ini oleh Abdurrahman bin Auf saat terjadi perdebatan tentang menyikapi kejadian.
Akhirnya disepakati, maka Umar dan para sahabat yang datang dari Madinah itu menghindar. Sampai terjadi perdebatan, apakah engkau Amirul Mukminin menghindar dari takdir Allah, kan gitu. Maka saya menghindar dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain gitu. Seperti engkau dihadapkan pada binatang buas, engkau mau bagaimana gitu. Itu contoh diantara konten perdebatannya. Maka Abu Ubaidah karena sebagai gubernur tak mungkin meninggalkan rakyatnya dalam kondisi sedang terkena wabah. Maka aku bersama rakyatku, hidup dan matiku harus bersama rakyatku, tetap masuk gitu. Nah lihat, jadi Umar sebagai khalifah mengambil kebijakan menghindar. Abu Ubaidah masuk sebagai gubernur di dalam daerah yang terdampak atau sumber wabah. Maka Abu Ubaidah melakukan kebijakan untuk mengendalikan, atau yang kita sebut dengan upaya bagaimana supaya virus ini hilang. Mengumumkanlah, kalau sekarang mah mengirim surat edaran di masjid bahwa kita mendapatkan wabah ini adalah adab yang Allah kirim, tapi bagi kita ini adalah kabar gembira untuk orang beriman sebagai rahmatan, kama qala nabi, sebagaimana nabi bersabda. Dipakai lagi dalilnya. Jadi Umar menghindar pakai dalil gitu. Kemudian Abu Ubaidah pakai dalil. Yang satu tadi tindakan preventif, yang satu kuratif. Dua-duanya pakai dalil. Maka ceritanya gagal secara ikhtiar manusia. Penanganan Abu Ubaidah. Abu Ubaidahnya terjangkit sampai wafat. Digantilah pejabatnya. Oleh siapa? Oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal melanjutkan kebijakan yang dipakai oleh Abu Ubaidah. Gagal pula, terkena infeksi, wafat. Atak ceksah wudu bisa menghalangi virus. Itu tukang wudu wungkul atau Abu Ubaidah. Kalau keyakinan aku wudu jadi tameng antivirus. Itu ahli wudu wungkul, Mu'ad dengan Abu Ubaidah. Nah barulah tampil gubernur yang ketiga, yaitu Amr bin As. Maka Amr bin As mengambil tindakan yang berbeda dengan dua gubernur, diprotes ke warganet. Gitu, ngumumkan di masjid, tidak setuju mayoritas warga karena bukan begitu penanganan. Kata Amr bin As, kalau pakai bahasa orang Soreang, saya hormati dua gubernur sebelum saya, tetapi apa yang beliau ikhtiarkan sudah jadi ibadah secara ikhtiar langit. Maka beliau mengambil keputusan, siapa yang mau ikut, ikut aku. Maka sebagian memilih diam, yang lain ikut. Yaitu yang kita sebut dengan usaha memutus mata rantai. Larilah ke gunung, berpencar. Yang hari ini disebut dengan social distancing. Itu yang dilakukan. Jadi mari kita lihat apa dalalah nawaziliahnya. Kita mendapatkan paling tidak dua langkah. Cara apa? Membicarakan hibdu nafas. Dua-duanya tidak membicarakan hibdu din. Berarti menurut saya situasi dan kondisi waktu itu tidak sampai merubah. Yang kita sebut azimahnya tak terganggu. Maka yang dilakukan oleh Umar itulah yang disebut dengan tindakan preventif. Sedangkan yang dilakukan oleh Amr bin As itu tindakan kuratif. Apa? Bukan apinya yang dipadamkan, tapi kayu bakarnya yang tidak ditambah.
Itulah yang kita sebut dengan tindakan jaga jarak. Gitu. Jaga jarak, oke. Kemudian hindari kerumunan, diam di rumah, tak perlu-perlu teuing. Tapi sekali lagi, tidak ada satupun di antara kejadian-kejadian ini yang merubah keberadaan ibadah Jumat atau sholat berjamaah. Kenapa? Karena tadi kondisinya, nawazilnya masih tetap poin satu seperti Dewan Hisbah. Ini namanya dalalah nawaziliyah. Oke, berapa yang wafat? 25.000 dalam peristiwa itu. Berarti 17 orang sahabat dalam catatan kami wafat terinfeksi virus. Sahabat utama termasuk Al-Fadl bin Abbas yang diboncengku Nabi dulu, contoh. Jadi 17 sahabat di antara 25 korban. Jadi kata siapa tidak pernah mengalami? Mengalami. Apakah dampak ada? Ada. Selama ini belum kita temukan ada perubahan signifikan terhadap ibadah. Jadi itu contoh. Jadi mohon maaf sekali lagi, sekiranya ada anggapan kita tidak memperhatikan ini, sangat diperhatikan maqasidus syariah ini. Itulah kenapa dibuat poin nomor 3. Karena tadi hibdun nafs tetap harus kita perhatikan tanpa harus menghilangkan hibdudin. Sekiranya hibdudin itu adalah ketentuan hukum asalnya harus dijaga, dijagalah, maka yang dirubah adalah kaifiatnya. Tetapi sekiranya justru karena dengan kaifiat sudah tidak bisa dimungkinkan perubahan hukumnya, maka dimungkinkan dirubah hukum. Maka cara-cara demikian mohon maaf digunakan oleh Dewan Hisbah secara seimbang. Tidak boleh tasahul jol hayang lohor, padahal kondisi tidak mendesak untuk lohor. Kalau tadi ker awewe mah pan tekudu aya desak, kecuali hayang Jumat tetama, gitu kan. Nah, tapi saat memang sikon sudah memenuhi unsur, tak boleh tak anut. Yang harusnya diperlonggar malah diperketat, yang harusnya tadi diperketat malah diperlonggar. Jadi ini sengaja kesimpulan ini, panduan ini agar tata sahul dan tata anut. Begitulah kira-kira. Kemudian nanti siga ditinggali dai gitu kan. Ada tahun jarib yang lebih dahsyat dari COVID-19 sekarang. COVID-19 boleh jadi hari ini yang terkonfirmasinya 210.000. Yang wafatnya misalkan sudah 6.000. Tahun jarib itu sehari 70.000 wafatnya. Selama 3 hari. Ini zaman Ibnu Zubair yang kita juga pelajari. Ibnu Zubair dan para ulama sama menggunakan beragam cara yang pernah dilakukan. Ada cara karantina yang kita sebut lockdown itu. Ada juga menggunakan social distancing, dilakukan juga. Berhasil diredam 3 hari. Kalau yang Umar 1 bulan, minimal 4 Jumatan lah. 4 kali Jumat di sore yang. Yaitu dari pertengahan Muharram sampai pertengahan Safar kejadiannya itu. Nah, kalau di zaman Ibnu Zubair sampai 3 hari. 1 hari 70.000. Di antara yang terkena cucu sahabat, cucu Anas bin Malik sampai 70 orang. Paling sedikit 7 orang wafat. Semuanya ahli wudu, ahli tahajud. Bisi pajarkeun tadi, hayang terkena virus tahajud sing beuki rajin. Nu asal 11 30 rakaat. Gitu kan. Wudu teh itu contoh. Jadi jangan ada keyakinan khurafat di balik ibadah yang benar karena dianggap sebagai tameng seperti ruqyah dan jampe ku Fatihah. Dua nana pakai Fatihah, tapi hukum nuhijima syar'iyah, nuhijima bidangiyah. Padahal pakai
pakai patihah. Sami anage duarana pakai tahajud. Nu hiji tahajud teh kulantaran boga keyakinan bisa jadi tameng ti virus. Sama seperti wudu boga keyakinan menjadi antivirus bahwa orang yang wudu diyakini moal benang. Ewa ahli wudu wungkul no benang. Itu diantara contoh. Jadi sekali lagi inilah yang saya sebut dengan dilalah wad'iyah, taklifiyah, wad'iyah dan nawazilah. Mari kita lihat dalil istislahi di zaman sahabat dengan kejadian lain. Yang tadi kejadian virus, yang sekarang kondisi cuaca. Apakah boleh beradan solupi buyutikum ker kasus corona? Kalau melihatnya tadi dilalah taklifiyahnya, nggak boleh karena ker banjir cocok. Tak ker Kabupaten Bandung makomo. Apa kasusnya tadi ada banjir? Kasusnya ada cuaca dingin. Pokoknya melamun keluar timah teh si jempol teh jangan gedean, atau hanya menciut. Jadi ini namanya nawazil. Jadi kejadian tadi lumpurnya, oke? Kejadian cuaca dinginnya itu nawazilnya, disebutnya fakta syar'inya, bukan dalil syar'inya. Maka di sini ada kebijakan yang diambil secara fikih. Kita tidak ambil yang Ibnu Umar. Ibnu Umar mah kejadiannya sholat berjamaah. Kenyata mah rada gampil. Yang ada berkenaan dengan sholat Jumat, yaitu Ibnu Abbas menyuruh kepada muadzin untuk menambah kata-kata setelah hayya ala sholat, tambahan dengan solu pi buyutikum. Maka kembali jamaah PC pemuda protes. Iti mana cenah kikian ada nama bid'ah gitu. Nah, maka Ibnu Abbas menyampaikan fa'alahu man huwa khairun minni. Yang demikian itu telah dilaksanakan oleh orang yang lebih baik dari aku, yaitu Nabi. Saya belum pelajari di zaman Nabi adan kieu karena apa kasusnya gitu. Walaupun umumnya badai pasir, cuaca kan gitu. Nah, tapi sekali lagi mau apapun bentuk nawazilnya, di sini Ibnu Abbas memberikan catatan innal jum'ata azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum fatamsuna fitini wadahs. Aku khawatir, tidak suka mengeluarkan kalian, apa kalian menjadi berat, menyuruh kalian keluar jadi masyakoh, sehingga kalian berjalan di tanah yang penuh dengan air dan lumpur. Jadi kejadian wabah ayah, kejadian tadi bencana alam ayah, perubahan BMKG ayah, cuaca, ini semua adalah nawazil. Maka dalam konteks inilah Dewan Hisbah mengambil poin yang ketiga. Sekiranya masih bisa dilaksanakan walaupun sikonnya akan merubah keadaan, lakukan. Tapi sekiranya sudah tidak bisa merubah rukun syarat, maka lakukan duhur. Apa yang sederhana rukun dan syaratnya? Berjamaah minimal dua, karena tidak ada keharusan di masjid, tidak ada keharusan jumlah 40. Saya kira ini cukup akomodatif tahapan-tahapan, dan kita tak boleh dipertentangkan dengan MUI, karena MUI juga sama dibuat zona A jika begini, B jika begini, C jika begini. Bahasana itu masih gaku zona, kita mah lebih oleh keadaan. Dewan Hisbah sama, ada poin A, kalau begini begini, kalau begini begini, kalau begini begini, itu juga sama. Nah, itu diantara contoh nawazil
Jadi menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan maqasidus syariah, utama hifdzuddin memelihara agama, dan juga tetap memperhatikan hifdzun nafs, memperhatikan keselamatan jiwa raga. Dan dalam prakteknya kita dapatkan model kebijakan yang diambil berdasarkan maqasidus syariah itu oleh sahabat. Nah, akhirnya disinilah yang terkadang kita menjadi gagap atau kalang kabut ketika terlalu banyak yang jadi juru bicara atau juru tafsir, yaitu ketika kondisi tidak aman terkendali atau kondisi aman. Pertanyaannya, siapa yang berwenang menetapkan aman dan tidak aman? Karena ini akan taghayyur ahkam. Itulah yang dimaksud taghayyurul ahkam bi taghayyurul azminah wal amkinah wal bi'ah. Hukum hasil ijtihad, hukum fatwa bisa berubah berdasarkan perubahan waktu, ruang, dan lingkungan. Maka di sini tak bisa setiap orang menafsirkan kondisi terkendali atau tidak. Nah, ini yang saya sebut proporsional. Dewan Hizbah sudah mempertimbangkan kendali tidak kendali ke siapa? DKM nafsiran sorangan. Cek pemerintah Kabupaten Bandung, masih aman? Jangan ngaliburkan, misalkan. Siapa yang akan tanggung jawab di akhirat? Jumatan jadi tewajib. Itu contoh. Aing jenazah tanggung jawab di akhirat itu contoh. Nah, jadi di sini, ini namanya di aspek tatbik. Bagaimana menerapkan? Dewan Hizbah memberikan pedoman. Disitulah ada poin di akhir, pihak berwenang. Bukan setiap orang menafsirkan, apalagi hasil tafsirannya dipakai jadi fatwa untuk yang lain. Nah, saya ambil contoh ya, kebetulan contoh ambil kasus nih. Misalkan ukuran sikon dan pihak berwenang, disinilah kita perlu kerjasama dengan pihak berwenang. Misalkan di pemerintahan, khususnya dinas kesehatan. Untuk apa? Untuk akurasi info perkembangan. Jadi siapa yang berwenang, yang punya otoritas, itulah yang jadi rujukan. Terkadang tadi, walaupun dari wali kota atau Tikang Emil gubernur, tapi diterangkan misalkan ku media abal-abal, belum tentu benar, dicek langsung. Itu contoh sebagai ukuran berubah atau tidak berubah. Nah, kemudian akses informasi dari sumber terpercaya. Contoh, bukan sekedar kabar. Maka pemerintah Jawa Barat sudah membuat sistem pikobar, lain nobar, yaitu pusat informasi dan koordinasi COVID-19. Seperti apa kondisi Jawa Barat? Tiap desa, kota, kabupaten. Atau kita lihat bagaimana di daerah-daerah, kan bisa kita ambil. Contoh, misalkan tanggal 17 Kang Emil mengatakan Jawa Barat masih aman terkendali. Sekiranya dibuat tadi zonasisasi, misalkan zona hijau kene. Oke, itu contoh. Kemudian kalau kami Kota Bandung, Kang Oded menyebutkan status masih waspada, belum ditingkatkan ke siaga, masih terkendali. Silahkan Aranda Jumatan. Tapi untuk masjid-masjid tertentu, seperti misalkan Masjid Agung, dikarenakan akan melibatkan banyak orang, dan kita tahu Masjid Agung itu beragam makhluk masuk. Ya kan hilir mudik, hari Masjid Agung ada pasar segala rupa kan? Kan dimengerti, lantaran nafsiran sorangan, Masjid Agungnya tutup gitu. Jauh tutup di sore ya. Nah, itu contoh nafsiran sendiri teh gitu. Jamana tiluan. Aduh, itu teh. Paling jamana dengan tiluan. Seminggu sekali. Paling masana cari cabut 2 minggu. 1 tahun.
masih lengit. Itu contoh, itu salah nanti dibinya tafsir. Nah jadi ini penting dalam praktek justru. Dewan Hizbah sudah bijaksana. Siapa yang punya otoritas, siapa yang berwenang di pemerintah? Di kita di pemerintah ada struktur, di jamiah ya Dewan Hizbah dengan PP. Kan sederhana sebetulnya. Tapi kulantaran tadi loba jubir, loba komentator. Ini terkadang perkara yang tadi geus jelas, geus jadi teu jelas. Nah dari sisi apa? Justru dari sisi tatbiknya, prakteknya. Mari kita lihat ya contoh kasus nih. Saya ambil contoh kasus. Ini tadi nih. Ketika gubernur Jakarta gitu kan, mengambil keputusan ditiadakan sejak 20 Maret sampai 3 April untuk semua kegiatan ibadah. Karena kembali kita tidak proporsional, diambil acuan ke Jawa Barat. Tadi tersebut tadi tagoyurul ahkam bitagoyurul azminah amkinah wal bi'ah itu. Di Jakarta sudah demikian kondisinya. Maka bagi Jakarta fatwa Dewan Hizbah sudah berlaku nomor 3 misalkan. Karena misalkan tidak mungkin ternyata mesin persisme di Jakarta bisa kene sesajen duaan. Berarti nomor 2. Dewan Hizbah tak kudu lagi nyin fatwa tiap kejadian daerah nyun gitu kan. Kabayang sukma numpuk fatwa Dewan Hizbah. Nah itu yang disebut dengan tadi normatif seperti itu. Tatbiknya tinggal diakses siapa yang berwenang untuk menentukan aman dan tidak aman terkendali. Ini contoh yang terbaru, oke? Sekarang mari kita bandingkan dengan Jawa Barat. Ini Jawa Barat. Jawa Barat kemarin ya Rabu nih tanggal 18. Misalkan ODP, orang dalam pemantauan sudah tinggi 1165. Kalantaran tengarti dipakai penafsiran, Jawa Barat mesti tinggi, mesti 1000. Padahal ODP. Naon ODP teh sugante dulur OBH. Itu contoh. Jadi tengarti dipakai alat tafsir. Maka Jakarta juga sudah tutup. Jawa Barat harusnya sudah tutup. Kenapa jumlahnya sudah 1000? Padahal yang positifnya baru 11. Nah itu contoh. Jadi ini penting. Hal-hal seperti ini. Biar apa? Biar minimal menenangkan. Atau sekiranya ada yang tidak jelas, itu mudah untuk dikomunikasikan. Oke? Ini contoh. Nah sekarang bagaimana bab Jumatan? Jakarta sudah masuk antara pilihan 2-3. Ketika ikhwan kita di Jakarta ternyata masih bisa berdua, terserah di mana we, gitu kan? Berarti masih bisa nomor 2. Tidak boleh jul ujug-ujug hayang lohor. Tapi boleh jadi di kecamatan tertentu sudah sama sekali tidak bisa. Nah, karena enggak ada orang yang satupun keluar. Sementara di imahna KBHWW. Kapan enggak saya pernah diajak tetangga teh kala-kala lumpatan. Dan disangkana urang virusna. Contoh, berarti kan tidak bisa, maka boleh jadi masuk di nomor 3 gitu. Nah, tapi Jawa Barat seberat apakah pelaksanaan itu? Ini contoh untuk memperkuat bahwa sekali lagi antara fatwa Dewan Hizbah dengan MUI dan pemerintahan itu sejalan, karena pada dasarnya perubahan situasi bukan oleh Dewan Hizbah, maka PP juga rekomendasi dari pihak yang berwenang. Contoh, man bisa diperbesar contoh nih. Ini contoh surat edaran tanggal 18 dari Sekda Provinsi. Kurang lebih ada 9 poin. 1. Sholat Jumat dilaksanakan dengan jamaah yang homogen, dalam kurung tidak melibatkan orang atau jamaah di luar kelompoknya. Ini ukurannya bukan jumlah, bahkan iya mah. Nuwarawuh weh gitu. Sarayan 100 gitu kan.
Ya sih goes. Emang dilarang goes gitu kerkia? Ente dasarnya bukan babaturan wungku. Lamun anggota anyar tawayahna. Didiskualifikasi. Bahkan sekda di Jawa Barat itu tidak menyebut jumlah. Dikata maka lebih kumasal. Ya maku kategori. Homogen. Gitu kan? Maka dan diyakini lingkungan masjid atau jamaahnya tidak ada yang tersuspek virus corona. Ini contoh poinnya. Kata siapa melarang? Tidak ada. Silahkan dianjurkan, tapi masih tadi perhatikan kesehatan. Kemudian masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat atau berjamaah harus dibersihkan terlebih dahulu dengan disinfektan. Kan sih gak gitu. Nah orang jadi riweh. Dewan Isbahnya sudah memberikan panduan, PP-nya begini, pemerintahnya begini, lalu orang menafsirkan sendiri. Gara-gara riweh sorangan jadi ngeriweh ke? Ini contoh. Jadi tagoyurul ahkam antara tadi Dewan Isbah membuat tiga, maka keberlakuan antara orang Jakarta dengan orang Jawa Barat atau nanti di Jawa Barat bisa berubah. Oh ternyata untuk Cianjur sudah masuk kategori nomor 3. Ternyata untuk Kabupaten Bandung masih kategori 2. Bisa. Tetapi sekali lagi, siapa yang berwenang menetapkan perubahan? Yaitu terkendali atau tidak terkendali, ada pihak yang berwenang. Di pemerintahan atau di jamiah ada Dewan Hizbah dengan PP Persis. Jadi sederhana sebetulnya. Oke. Nah, karena itulah kita masih berlaku dengan fatwa Dewan Hizbah dan himbauan ini ke depan bisa berubah. Kan? Dari satu ke dua atau tanpa kedua heula karena sudah parah keadaan langsung ketiga, salat zuhur bisa. Maka sebelum ada perubahan, kita tetap akan menggunakan ini. Yaitu seperti tadi hasil konsultasi kembali dengan Sekretaris Dewan Hizbah, bahwa PP belum menginstruksikan untuk menutup sholat berjamaah dan Jumat di masjid. Adapun kegiatan keilmuan tinggal diukur, yaitu jumlah masal 10 orang, eta-eta kene. Eueuh batur. Eta mah teu kudu ditafsiran sok wedar kumaha carana. Nah, kapan tadi eueuh corona ge kedul mah kedul. Nu eta mah atuh 10 orang 15 atau sebaliknya sudah banyak ganti model ngajina kunaon ke online pe. Itu contoh gitu. Jadi sekali lagi ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi ini contoh ya. Ini contoh tidak proporsional, gitik rata gitu. Karena melihat di Indonesia sudah jumlahnya 300 sekian misalkan, yang infeksinya, yang positifnya dipakai seluruh Indonesia, sudah tidak wajib Jumat, tidak proporsional. Begitu. Contoh lain, digitik rata, tadi menghitung jumlah. Oke. Yang kedua, menghitung kategori wilayah. Daerah A sudah dinyatakan positif karantina, misalkan daerah Simkuring. Pandanwangi, Cijaura, karantina. Saya patwakan, Soreang sarua teu bisa. Cek orang Soreang teh pun tentat ustad, weh nu didinya karantina, kami mah acan waktuna, kan tidak boleh. Karena kondisinya berbeda gitu. Nah, ieu mah digitik rata, kejadian di tempat A dipakai rujukan untuk menghukumi daerah yang lain. Tidak boleh. Itulah kenapa pentingnya pihak berwenang yang menetapkan, bukan tafsiran masing-masing, apalagi sekedar tafsiran kekhawatiran. Sementara maslahat mafsadat minimal harus dugaan kuat. Yang lebih hebat terukur kepastian, bukan dugaan. Ieu mah asumsi, opini dipakai dasar. Itulah kadang-kadang yang menyebabkan pokok masalah menjadi tidak jelas. Jadi kembalikan, siapa nanti yang berhak? Mudah, ada pemerintah yang berwenang, di jamiah ada Dewan Hizbah dengan PP. Maka masih berlaku ini, besok lusa
Entong Jumatan selesai, tekudu Jumatan beres. Nah, dalilnya tos aya, panduan sudah ada, PP-nya tadi merubah, berarti situasinya sudah mulai masuk kategori kuning misalkan, apalagi merah, walaupun naudzubillah kita tidak berharap itu. Itulah kira-kira yang perlu saya sampaikan. Banyaklah contoh kasusnya. Contoh ngabanding fatwa gitu kan. Tadi diadukan Dewan Hizbah dengan MUI, padahal tidak bertentangan. Yang MUI tidak mengerti, yang Dewan Hizbah poek. Dibanding-banding baca cengte sing jelas fatwa MUI yang Dewan Hizbah, tidak ada pertentangan. Oke, adapun nanti urusan kunut jelas itu makan ada perbedaan fikih misalkan. Kemudian dibanding dengan fatwa luar negeri, fatwa Al-Azhar, fatwa Kuwait, kemudian fatwa Lajnah Daimah, tuh itu ke ulama internasional. Dilakukan oleh orang-orang berkompeten, bukan salah fatwanya, tapi jadi salah saprak dipakai kuanya. Kata siapa orang yang sekarang masih Jumatan meragukan kapas? Bukan, itu ulama-ulama besar, tetapi mereka menetapkan demikian karena bi'ahnya begitu, yaitu kondisi penyebarannya menurut otoritas setempat sudah demikian, di Indonesia masih beda. Tak boleh dipakai rujukan untuk menyatakan di Indonesia misalkan tak wajib Jumat dengan menggunakan fatwa itu. Nah, itu tidak proporsional, bukan salah fatwanya, tetapi tidak tepat menggunakannya kalau dalam konteks fikih nawazil. Kasuistis ini yang sekali lagi perlu untuk disampaikan. Terakhir, juga saya kira tidak tepat. Kedepan, Ustaz Rahman, tolong ini kembali dipertajam. Kaidahnya benar, kapan dipakai? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoli. Semua punya penafsiran. Maslahat ente naon, maslahat saya naon. Mafsadat anda apa, mafsadat saya apa, lalu dipakai hadis kaidah ini, bukan salah kaidah, tetapi apa yang akan kita gunakan ukuran yang disebut mafsadatnya mau apa dalam nawazil, maslahatnya apa dalam nawazil. Jadi bukan tadi membukan salah fatwa, tapi salah menarik untuk situasi tertentu karena boleh jadi parameter berbeda. Yang kedua, kasusnya kaidahnya benar menempatkannya yang tidak pas. Karena ini adalah harus terukur, minimal diduga kuat. Siapa yang punya kewenangan mengukur dan menduga kuatnya? Tak bisa sembarang orang bahwa cek saya mada geus meujehna naon lantaran sieun. Padahal mohon maaf, ieu mah ikhtiat saja tidak boleh kalau ada nas. La ikhtiyato ma'an nas. Sekarang kekhawatiran dipakai dalil. Leheng mun haupna khosyah. Takutnya masih haup ya mah gitu, bukan takut khosyah. Waduh eta mah. Ini mohon sekali lagi banyak hikmah bagi kita. Oke. Okay. Kita akan terus indahkan panduan Dewan Hizbah dari PP Persis, dari kebijakan yang punya kewenangan, tak ada lain. Ini dalam kerangka optimalisasi ikhtiar langit dan bumi, jangan sampai terjadi tasahul. Hukum yang harusnya diperketat diperlonggar, atau sebaliknya terjadi ta'anut. Yang boleh dilonggarkan karena situasi tertentu justru malah diperketat, sehingga tercipta gangguan misalkan terhadap satu di antara daruriyat al-hamas. Bukan salah dalil, ternyata terkadang ketidakmampuan membaca situasi maka menjadi salah di dalam memutuskan. Demikian beberapa catatan-catatan penting. Apa saya katakan tadi, sekiranya ada yang belum jelas, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi catatan penjelas, dan kita bisa semakin dewasa di dalam menyikapi, paling tidak dengan semangat yang sama, bahwa kita semua sedang ikhtiar dengan satu harapan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
segera mengangkat musibah ini. Tetapi sekiranya Allah memperpanjang sampai berdampak terhadap persoalan hukum, paling tidak bagi kita keluarga besar Persis sudah punya panduan. Tinggal bagaimana kesabaran dalam memanage dan kesabaran dalam mengelola dan menghadapi. Mudah-mudahan ini seperti yang dijanjikan oleh Nabi, yaitu rahmatan lil mukminin, bahwa musibah wabah jadi rahmat bagi orang yang beriman saat kita menghadapinya dengan kesabaran. Akhirnya waktu jua yang memisahkan kita. Sementara tampung dulu pertanyaan, saya titipkan ke Ustaz Rahman. Kebijakan hari Rabu dilanjut kelas kopdar atau kelas online sedapat mungkin, sekiranya tadi masuk kategori karena jumlah homogen, bisa ku WhatsApp, ku WhatsApp. Atau dandung hadirna ngan 7 orang jeng dulur bebatur masjid lega, jaraknya bisa kilometer ewang, lebih aman. Silahkan, itu kembali kita semua dalam kerangka ikhtiar langit dan bumi. Dan saya mohon pamit melanjutkan tugas ke tempat yang lain. Dan sekaligus saya pengumuman bahwa model kajian juga saya robah. Ada yang tadi zona merah itu full dakwahnya online, zona kuning yang jumlah mustaminya banyak, maka saya hadir di lokasi tetapi kelasnya online supaya masjidnya tetap hidup. Yang begitu juga yang hijau, hijau D, C sampai D, itu intinya ada yang saya tetap di lokasi, jamaah di rumah, supaya masjid tetap subur, kegiatan ada, tetapi hibdu nafas itu bisa diminimalisir. Demikian, insya Allah kita bertemu kembali. Saya tidak tahu bulan depan di hari Jumat yang sama, harapan mudah-mudahan musibah segera berakhir. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.